silakan duduk saudara. Wow, dahsyat hadiratnya di tempat ini, dahsyat. Berapa banyak yang ingin menikmati sukacita surga mengalir? Coba lambaikan tangannya. Sekali lagi suarakan haleluya. Haleluya. Coba bersama-sama dengan saya bilang, belum kedengaran, masih 2% saudara. Sekali lagi, masih 5% lagi, masih 30%, masih 70%, haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Amin, luar biasa. Tunggu ya, kayaknya kurang, kalau nggak di tengah kayaknya kurang menarik gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa masa lemes gitu saudara ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yeay, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kita percaya hari ini saudaraku adalah hari kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun saudaraku, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong setiap kehidupan kita di masa-masa mungkin kita sudah melewati masa krisis. Masa yang tidak menentu. Masa yang kita bisa bilang gak ada kepastian. Gak ada jawaban, saudara. Apa saudara pernah ada di titik seperti itu? Di masa-masa 2 tahun. Di masa pandemik, saudara. Tapi masa itu kita lewati sampai hari ini. Coba lihat kanan kirinya, engkau ditolong Tuhan, bilang. Sekali lagi bilang kanan kirinya, engkau dijagai Tuhan. Itu dia saudara, itu yang terpenting. Kadang di masa ini saudara, mata kita, mata rohani kita ditutupi oleh selaput agar kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Itulah yang sedang digunakan oleh si iblis menjadi senjata untuk mengalahkan setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Kenapa saudara? Agar di masa-masa sekarang ini orang-orang Kristen mereka mundur dari imannya. Bahkan mereka menggadaikan imannya, menjual imannya. Untuk apa? Sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Semua setuju dunia ini sementara saudara? Yes. Tempat kita di mana yang kekal? Surga. Amin saudaraku. Itu dia. Berkali-kali saya sampaikan, dunia ini hanyalah transit saja, fana semuanya. Tapi kadang mereka atau si iblis ini, kuasa kegelapan ini saudara, menggunakan hal seperti itu menjadi kebutuhan dan jawaban dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak lagi melihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatannya yang besar yang dinyatakan dalam hidup kita masing-masing saudara. Jadi kita tertutup, seperti ada selaput, seperti ada tembok yang menghalangi. Karena apa? Fokus kita kepada sesuatu yang fana ini. Tapi hari ini saudara, kita semua melihat bagaimana Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita sampai tahun ini, sampai hari ini, sampai bulan ini, bahkan beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi kita sudah menghitung untuk masuk tahun yang baru 2022, di mana sesuatu yang new. Kita ada tema tahun depan adalah paradigma yang baru. Sesuatu yang baru, saudaraku. Ada pemikiran yang baru, pemahaman yang baru, paradigma yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk kita memaknai dan memahami bahwa kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak berhenti saat ini. Amin, saudara? Pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu tidak berhenti saat ini juga. No. Mujizatnya masih ada. Amin. Kuasanya masih dinyatakan. Oleh karena itu saudara, kita bisa melewati bulan demi bulan tahun 2020. Kita lewati tahun 2020 itu, sehingga kita masuk tahun 2021. Di bulan terakhir tahun ini, sudah kita melewati saudara, kita akan masuk di tahun yang baru, Januari. Saudara biasanya kalau Januari tanya, apa impianmu? Ah, gitu saudara. Apa resolusinya? Katanya. Apa yang kamu akan lakukan di tahun yang baru, saudara? Kita langsung bilang, tahun 2021 aja gak ada yang terkabul. Gitu, saudara ya. Tahun 2021 aja banyak resolusinya gak jadi, gitu ya. Gak apa-apa lah, ambil yang 2021 aja, masukin 2022, katanya gitu, saudara. Tapi kadang kita terlalu fokus dengan hal itu.
Kita tidak melihat karya Tuhan yang dikerjakan melalui luar, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Selalu saya katakan, saudara, kadang yang baik, yang kita inginkan, yang kita harapkan, tidak terjadi. Dan kita menyalahkan Tuhan. Ternyata itu bukan sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti terbaik dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita diproses dan dimurnikan. Wajib, saudara. Sebagai kita anak-anak Tuhan itu wajib diproses. Bilang kanan kirinya, wajib diproses. Wajib diproses. Wajib dimurnikan. Itu dia. Karena kita ini diciptakan dari awal saja, dari masa penciptaan saja, kita berkuasa kok. Beranak cucu bukan hanya berbicara tentang keturunan kok. Berbicara tentang berbuah kok. Kalau lihat kata aslinya, di situ artinya adalah berbuah, saudara. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Pengertian arti lainnya adalah berbuah. Dan pengertian orang Kristen, orang percaya selama kehidupannya, perjalanannya dengan Tuhan Yesus, pasti apa, saudara? Berbuah. Makanya firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kita bisa mengenal, saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kalau kita tidak berbuah, bagaimana orang-orang sekitar bisa melihat kita? Kalau kita masih dalam ketakutan, kalau kita masih dalam kecemasan, kalau kita masih tertutup mata kita, mata rohani kita, tidak melihat kuasa Allah yang bekerja, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang sekitar kita? Saya yakin saudara ada di dalam komunitas. Saya yakin saudara ada dalam satu pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan saudara, itu ada maksud dan tujuan Tuhan agar engkau menjadi berkat. Amin. Agar engkau menunjukkan buah, buah pengenalanmu akan Kristus, buah pengenalanmu akan Roh Kudus, dan buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya, pada nanti titik akhir kita mencapai garis finish itu, dibilang, kembalilah anakku ke rumahku. Tugasmu sudah selesai. Tapi semuanya itu kita pasti melewati permasalahan, peristiwa, persoalan, pergumulan, saudara. Itu harus kita lewati. Ikut Tuhan itu selalu kata, saya katakan apa, saudara? Gurih-gurih nyoy. Nah, itu dia. Gurih-gurih nyoy. Gurih. Tapi ada sesuatu yang kita harus lewati. Kita harus melewati hujan. Kita harus melewati badai. Seperti hari ini, kita harus melewati musim dingin. Mungkin beberapa orang tidak kuat musim dingin. Tapi beberapa orang senang musim dingin. Tapi semuanya harus dilewati. Apa kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah musim dingin ini berlalu daripada aku? Gak bisa, saudara. Ada saudara berdoa malam kayak gitu, Tuhan biarlah musim dingin ini berlalu. Bukannya masalah yang berlalu, malah musim dingin, saudara. Musim dingin dilewati, toh. Taipun. Kita lewati, di Hongkong pasti ada taipun, bro. Setiap tahun. Apa pernah tidak terjadi? Mungkin lewat, iya. Mungkin di dataran mana, iya. Tapi taipunnya ada terus, dong. Apakah kita berdoa, Tuhan, biarlah tahu taipun ini berlalu daripada aku? Kan gak bisa. Sama halnya. Waktu kita ikut Tuhan, ada masalah. Ada ujian. Untuk apa, saudara? Untuk kita naik level. Untuk kita menjadi sesuatu yang diproses Tuhan, itu sesuatu yang berharga, saudara. Karena Tuhan menginginkan kita tidak menjadi sesuatu yang ecek-ecek, saudara. Apa ecek-ecek? Ya bisa dibilang sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan ingin hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau saya selalu ditanya, apa kabar, Pak, apa kabar? Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa. Mereka gak tahu saya sedang mengalami masalah. Mereka gak tahu saya sedang mengalami pergumulan. Tapi waktu saya katakan di dalam Tuhan, semuanya luar biasa terjadi. Amen. Itu yang terjadi, saudara. Perkataan kita bukankah doa? Perkataan kita bukankah iman? Waktu kita ditanya bagaimana kabar? Ya gitulah. Saya pusing ini sekarang. Saudara, besoknya jadi pusing beneran, saudara. Besoknya jadi pusing beneran. Tapi semuanya itu, saudara, itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita diproses menjadi sesuatu yang berharga, saudara. Buah di pohon mangga atau di pohon durian tidak akan pernah berbuah kalau dia tidak bertumbuh, saudara. Ada pernah kita nanam bibit durian, tiba-tiba dari tanah muncul buah durian? Nggak akan pernah, saudara.
Benar ya? Setuju ya? Meskipun kita tidak menanam gitu ya di Hong Kong ini gitu, meskipun kita tidak berkebun atau dan lain, tapi kalau selama kita tanam itu bibit, pasti harus bertumbuh dulu, ada batangnya dulu, akar dulu. Akar baru dia batang. Tinggi, baru ranting, baru daun, baru buah. Saudara, kalau misalnya menanam itu langsung ada buah durian, oh saya yakin durian akan murah harganya, Saudara. Yang mahal kan yang jatuh dari pohon toh. Iya, lama nunggu jatuhnya. Masih mending kalau kita tunggu-tunggu belum jatuh, tiba-tiba dia berpaling dari situ, tiba-tiba jatuh. Korban juga, Saudara. Pasti ada proses, pasti ada pertumbuhan. Lambat laun dia bertumbuh dulu, ya kan? Batang dulu, akar dulu, batang lang. Terus seterusnya adalah ranting. Sudah ranting daun. Sudah daun baru buah. Dan pada masanya nanti akan dituai buahnya, akan dinikmati. Kan nggak mungkin muncul buah kecil langsung kita nikmati, kecuali saudara seneng banget dengan mangga asem misalnya, untuk dirujak gitu ya. Kan mangganya yang kecil-kecil yang belum matang itu tega sekali. Dia belum berbuah, kita belum matang, kita udah langsung eksekusi, saudara. Tapi dari situ itu adalah proses dalam kehidupan kita. Tapi percaya, saudara, di dalam setiap kehidupan Tuhan selalu menyertai. Amen. Tuhan Yesus selalu menjagamu. Amen. Kenapa, saudara? Sampai hari ini, sampai jam berapa ini, saudara? Jam 10 lebih 1. Kau melihat Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan. Amen. Kau ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kuat gagah. Itu semua bukan karena kehebatan. Tapi karena kasih Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan. Makanya saya ingin menyampaikan tentang tetap teguh dalam segala keadaan. Amin, saudara ya. Amen. Coba bilang kanan kiri, tetap teguh dalam segala keadaan. Wah, itu dia, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami badai kehidupan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu apa? Menyertainya. Nih, akan selalu menyertainya meskipun badai kehidupan, proses, masalah, peristiwa, ujian, apalagi pencobaan, saudara, yang kita lewati semuanya, Tuhan berjanji dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Pelangi itu tidak akan pernah selalu muncul setiap hari. Dan pelangi itu pasti dari perpaduan warna-warni yang dicampur dan menjadi indah. Kalau saudara lihat satu warna saja, mungkin kita sudah ketakutan. Merah gitu ya, kalau nggak hitam gitu, wah ini tandanya Tuhan mau datang katanya gitu. Semua kita sudah lipatkan ke situ. Tapi warna-warni itu dicampur, dipadukan, menjadi pelangi dan menjadi sesuatu yang indah. Pelangi itu tidak akan pernah muncul setiap hari, tapi dia pasti akan muncul sesudah hujan. Pasti, kapanpun, saya nggak tahu bulan berapanya muncul, minggu berapanya, hari apanya, tapi dia pasti akan muncul. Sama halnya, saudara, mungkin dalam setiap kehidupan kita, ikut Tuhan itu kan, sebelum ikut Tuhan itu apa dulu, saudara? Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Jangan dibalik toh. Amin ya, saudara. Jangan ikut Tuhan dulu, pikul salib dan sangkal dirinya nomor nanti, nanti saja. Enggak, saudara. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Tapi yang terpenting adalah Tuhan berjanji menyertaimu. Dan upah yang terbaik, mahkota kehidupan, mahkota kekal sudah Tuhan persiapkan. Bahkan tempat yang terbaik di dalam kerajaan yang kudus dan luar biasa itu dan kekal sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Dia naik untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kehidupan kita. Next, untuk teguh dalam segala keadaan, ada beberapa kunci yang harus kita miliki, saudara. Yang pertama, pahami tujuan Tuhan dalam kehidupan. Next, pahami tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, saudara, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, pribadi lepas pribadi. Pahami apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila apa? Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Kalau kita memahami tujuan Tuhan, waktu kita mengalami suatu permasalahan, itu menjadi suatu wadah, bahkan itu menjadi suatu langkah untuk kita menaiki sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih tinggi, saudara. Kalau kita mengerti tujuan Tuhan, saya yakin Tuhan memberikan ujian kepada setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Ya gak sih? Ada ujiannya ganda, ada ujiannya esai, ya ada ujiannya yang langsung, tanya jawab dan lain-lain. Banyak ujian-ujian yang sudah kita lewati. Tapi kalau kita mengerti, pahami dan tujuan Tuhan, mengerti dan memahami tujuan Tuhan, kita percaya sesuatunya itu akan Tuhan persiapkan untuk memproses setiap kehidupan kita. Makanya lihat, pencobaan atau ujian akan menghasil apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan apa, saudara? Kedewasaan. Mempelai Tuhan itu harus yang dewasa. Katakan kanan kirimu, mempelai Tuhan harus dewasa. Dalam Keluaran 13 ayat 17-18 pun begini. Seringkali jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia, sehingga kita kesulitan untuk memahaminya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita. Nanti saudara baca di dalam Keluaran 13 ayat 17-18. Seringkali saudara, kita melihat jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Tapi kuncinya, coba mundur dulu. Nah, tetapi kuncinya adalah, kalau kita memahami tujuan Tuhan, kuncinya kita harus menerima keputusan Tuhan. Apapun itu pasti terbaik. Saya selalu katakan, good is not always God's will, but God's will is always good. Amin, saudara ya. Yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan itu sudah pasti baik buat kehidupan kita. Meskipun kita nego sama Tuhan dan kita kadang ngeluh sama Tuhan, tapi itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Next. Jadi saudara bisa baca saja Keluaran yang tadi, Keluaran berapa? Keluaran 3. Oke, Keluaran 13 ayat 17-18. Saya akan lanjut saja ke poin yang kedua. Kunci yang kedua adalah miliki hikmat Tuhan. Ini susah kali memang. Melidah orang Batak kayak gini memang. Macam mana pula lah ya kan? Miliki hikmat Tuhan. Saudara. Tadi kita kalau baca Yakobus 1 ayat 2-4 tadi katakan tentang tujuan Tuhan. Bahwa pencobaan, ujian akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan kedewasaan. Yang kedua adalah miliki hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah apa, saudara? Ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan apa? Kepadanya, kepada orang yang minta. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa. Saudara semua sudah baca kisah Salomo. Waktu dia diberikan hikmat, dia bisa memecahkan sesuatu masalah yang menurut manusia tidak dapat dipecahkan. Tapi waktu kita menggunakan hikmat Tuhan, dia bisa melaluinya, dia bisa menyelesaikannya, dia bisa menuntas-tas-tas-taskannya, saudara. Nah, kalau kau berjalan dengan hikmat Tuhan, semuanya bisa kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Yang pertama, kita pahami tujuan Tuhan. Yang kedua, kita pakai hikmat Tuhan. Makanya ada firman Tuhan, cerdik seperti? Wah, itu dia, saudara. Dan tulus seperti? Itu dia. Tulus dan cerdik, saudara. Dari situ kita memahami bahwa waktu kita berjalan di dalam hikmat Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita bisa tetap teguh di dalam segala keadaan. Tapi kalau kita tanpa hikmat Tuhan, saudara, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa memaknai dan mengerti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nextnya, hikmat itu adalah kemampuan membedakan alternatif lalu menganalisanya secara mendalam, dan kemampuan menjatuhkan pilihan yang tepat, saudara. Nanti saudara bisa baca ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, next.
Dalam Keluaran 13 ayat 21, walau kita kesulitan memahami jalannya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menuntun bangsa Israel melalui apa, saudara? Tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan tuntunan dalam kehidupan bangsa Israel, meskipun mereka bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang penuh dengan keluh kesah. Tapi waktu Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah mengambil janji itu. Dia tidak akan pernah tidak menepati janji itu. Dia akan terus menepati janji. Kalau Tuhan berjanji menyertai setiap kehidupan kita, Dia pasti tetap akan berjanji. Dia akan tetap melakukannya. Dan Dia tetap akan menyertai kita sampai tahun-tahun-tahun berikutnya. Jangan hanya berhenti tahun 2022, berhenti 2021 karena kita mengalami pandemi. Terus kita mengucap syukurnya berbeda dengan tahun 2022. 2022 nanti mengalami apa lagi? 2023 beda lagi ucapan syukurnya, saudara. Setiap hari harus mengucap syukur. Makanya dibilang mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal. Kuncinya adalah kalau kita mau pakai hikmat Tuhan, menerapkan keputusan Tuhan. Tadi yang pertama apa? Menerima. Yang kedua, kita menerapkan keputusan Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Next, Mazmur 111 ayat 10 dikatakan gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau hidupmu takut akan Tuhan itu bukan hanya gemetar saja, saudara ya. Misalnya saudara takut gak sama saya? Misalnya takutnya hanya sebatas, ya takut, biasa takut-takut gitu. Bukan. Takut akan Tuhan itu berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan. Kita mengikuti keputusan, mengikuti kebijakan, mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan melakukan semua firman Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh apa? Menghina hikmat dan didikan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk kita tetap teguh di dalam setiap keadaan, saudara, yang ketiga adalah pegang janji Tuhan. Amin, saudaraku. Pegang janji Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Janji Tuhan apa di sini, saudara? Mendapat mahkota kehidupan. Bayangin nih, saudara. Waktu engkau hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, waktu orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Lihat di slide selanjutnya. Bertahan dalam pencobaan plus mengasihi Dia. Hasilnya apa, saudara? Mendapat mahkota kehidupan. Itu rumusnya, saudara. Jadi waktu kita bertahan dalam pencobaan plus mengasihi Dia, hasilnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. 1 Korintus 15 ayat 58 kan? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah apa? Selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Di dalam Keluaran 13 ayat 22 dikatakan juga, saudara, kalau kita mau pegang janji Tuhan, kuncinya saja saya akan sampaikan. Membangun apa? Keintiman dengan Tuhan. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, janjinya akan dinyatakan, janjinya akan dikenapi, dan kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Karena kita tahu sampai hari ini Tuhan nyatakan janjinya yang luar biasa, bekerja dalam setiap kehidupan kita. Next. Terkadang, saudaraku, kita sudah datang kepadanya, bahkan berdoa dan berpuasa, tetapi pertolongan Tuhan tak kunjung tiba. Kadang kita ada di posisi ini, titik ini, saudara. Tapi percaya saja, waktu sudah Tuhan nyatakan kuasanya, Dia selalu menyatakan kuasanya bekerja tepat pada waktunya. Amen. Bukan sesuai waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan yang terindah. Waktu Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Saya akan tutup dalam slide terakhir. Charles Stanley. Dikatakan gini, hanya ada satu landasan yang aman
hubungan yang mendalam sungguh-sungguh dengan Yesus Kristus, yang apa saudara? Yang akan membawa Anda melalui setiap dan semua gejolak. Tidak peduli badai apa yang mengamuk di sekeliling Anda, Anda akan berdiri teguh jika Anda berpegang apa? Pada kasihnya. Saya rindu, yuk kita baca bersama-sama yuk. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hanya ada satu landasan yang aman, hubungan yang mendalam sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, yang akan membawa Anda melalui setiap yes, amin saudara ya. Biarlah sharing firman Tuhan hari ini ketiga hal. Tetap teguh di dalam setiap keadaan. Pahami tujuan Tuhan. Miliki hikmat Tuhan. Dan pegang janji Tuhan. Dinyatakan dalam setiap kehidupan kita.